cepat yuk. Ayo. Yuk. Udah lama ya bang di sini ada tukang parkir. Oh, udah lama bang. Udah 9 tahun. Perasaan tempat ini baru dibuka deh. Titi motornya ya. Di sini ada tas aku. Oke. Okay? Aman, Bang. Jangan sampai hilang. Yoi. Lo aja. Enggak di Batam, enggak di sini. Banyak banget tukang parkir. Padahal cuma stop sebentar, tapi bayar 2.000. Udah lah, yuk. Kita cari tempat lain aja. Sudah lah, oh. Bukan cuma ngeluarin 2.000 aja. Udah. Kita cari tempat lain aja lah. Lah, mana orang tadi? Wah, kayaknya nggak mau bayar parkir deh. Oke. Parkir lagi. Kok di mana-mana ada tukang parkir ya? Kau sadar enggak? Tukang parkirnya itu wajahnya sama, yuk. Ah, enggak, kok. Yang tadi beda. Sama aja, yuk. Wah. Sudahlah, kita cari tempat lain lagi. Yuk. Wah, itu tadi kayaknya orang yang nggak mau bayar parkir tadi deh. Oke. Oh, stop. Coba lihat itu, ada tukang parkir lagi. Di mana-mana ada tukang parkir ya? Mana orangnya itu lagi? Bukan, oh, beda. Coba lihat itu. Itu sama ya orangnya. Bajunya, apalagi mimik mukanya itu yuk, sama. Aduh, kena tabuk dua kali aku. Udahlah, kita cari tempat lain lagi. Awas. Gimana sih? Mendarain motor aja gak bisa. Tuh kan, mereka benar-benar gak mau parkir kalau ada tukang parkirnya. Oke. Kita lihat untuk terakhir kali ini.
Lu tuh jalan pakai mata bukan pakai kaki. Kalau jalan tuh pakai mata apa pakai kaki ya? Ah, udahlah. Nah, oh, di sini baru nggak ada tukang parkir. Iya. Iya, susah banget. Padahal cuma mau nyari bawang, itu pun 2.000. Kau ini, kukira mau ngapain dari Batam sampai ke sini? Ternyata cuma beli bawang, 2.000 pula. Hah, memparkir ya, bang? Tapi pasar udah tutup, bang. Tai. Mana ada parkir? Parkir. Kenapa kau ketawa-tawa? Kau juga ngeluh-ngeluh. Sini bukan tempat yang ngeluh. Sini tempat parkir. Lah, terserah aku dong mau ketawa apa enggak. Lagian, kalau memang ini tempat parkir, mana izinnya? Memang siapa kau? Mau minta-minta surat izin? Oke, aku bayar. Tapi di dalam undang-undang, bila kendaraan hilang di tempat parkir, itu tanggung jawab pihak pengelola. Iya, betul. Bisa aku ganti. Iya, emang. Aku lihat dari tadi, ini orang gonta-ganti tempat demi nggak ada parkir. Kenapa? Hah? Kau keberatan untuk ngeluarin uang 2.000? Ini aku parkir. Tenang aja, bakal gua bayar. Lagian, dari tadi kau ada di mana-mana, orangnya pun kau terus. Kenapa? Semua tempat ini wilayah kau. Kalau emang semua tempat ini wilayahku, emangnya kenapa? Hah? Kita nggak ada masalah ya. Kalau mau bayar ya bayar. Gak usah banyak omong kayak gini. Tai. Aku dari jauh datang ke sini cuma dapat hinaan dari orang Israel. Palembang ini bukan Israel. Enggak. Ini orang sama aja sifatnya kayak orang Israel. Wee. Gua Palestina, bro. Hah? Bukannya kau kemarin bela Israel? Kita ini Islam, ya. Orang yang nggak Islam juga, semua dunia mengakui kalau Palestina itu layak merdeka. Wow. Palestina, bro. Apa kau? Hah? Aku nantang kau. Ayo kita duel. Ayo. Ya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument?